EA mengumumkan kalau mereka itu lagi berencana untuk menghadirkan pemain baru FIFA 21 yang terinspirasi dari sosok pesepak bola terkenal. Halo Sobat Great Games, balik lagi bersama gue di Firdaus di GG Info. Kali ini gue bakal bawain sebuah berita di dunia sepak bola. Jadi baru-baru ini, EA mengumumkan kalau mereka itu lagi berencana untuk menghadirkan pemain baru FIFA 21 yang terinspirasi dari sosok pesepak bola terkenal. Tapi ini bukan sosok biasa, bukan tokoh biasa, melainkan tokoh legenda yang sudah wafat atau tiada. Sosok tersebut dulunya merupakan pemain sepak bola muda yang potensial, bahkan dijuluki wonderkid. Bahkan banyak orang yang meramalkan kalau dirinya itu bakal jadi salah satu pemain sepak bola yang hebat di masa depan. Tapi sayangnya belum jadi sampai pesepak bola hebat, sosok ini udah menutup usianya di umur yang masih muda. Penasaran nggak siapa sosok pemain baru di FIFA 21 itu? Jadi sosok wonderkid sepak bola yang akan muncul sebagai pemain baru di FIFA 21 ini adalah Kian Prince. Kian Prince adalah seorang pesepak bola muda kelahiran 1990 asal Inggris yang sempat menimba ilmu sepak bola di akademi tim Queen's Park Rangers. Di akademi itulah, kemampuan sepak bolanya makin terasa sehingga menjadi lirikan tim-tim besar Eropa. Tapi apa daya, karir Kian yang diprediksi akan meroket itu justru berakhir di usia 15. Tepatnya pada tanggal 18 Mei 2006, Kian yang masih duduk di bangku sekolah itu baru aja pulang dari sekolahnya ketika tiba-tiba seseorang yang tak dikenal menusuk pisau tepat di jantungnya. Kian yang sempat dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan pertolongan pertama pada akhir tidak bisa diselamatkan karena luka tusukan di jantungnya yang terlalu dalam dan parah. Meskipun karirnya yang terbilang yang sudah usai, EA ingin memberikan penghormatan kepada Kian tepat 15 tahun setelah kematiannya. Dan buat lo yang udah gak sabar bertanya-tanya itu, kapan sih nih si Kian Prince ini bakal masuk FIFA 21 gitu. Nah, masih dari berbagai macam sumber, salah satunya The Guardian, sosok Kian Prince ini akan bisa dimainkan mulai kemarin, tanggal 18 Mei 2021. Nantinya pemain FIFA 21 itu bisa menggunakan sosok Kian di mode career mode sebagai avatar utama. Nah, ketika kamu nanti udah miliki Kian ya, di mode career mode ini, kamu bisa melihat sosok Kian yang digambarkan EA sudah berumur 30 tahun dan mengenakan jersey tim CPR atau Queen's Park Rangers bernama punggung sesuai dengan usianya yaitu 30. Oh iya, sebagai informasi tambahan nih, penggambaran EA terkait sosok Kian yang dengan usia 30 tahun ini sendiri menggunakan teknologi AI yang bekerja sama dengan developer efek tim film Avengers Endgame. Gila keren banget kan? Nah, siapa nih yang udah gak sabar nih mau mainin Kian sebagai karakter yang bakal lo ajak dari nol sampai jadi superstar, ya kan? Oke, beritanya sampai sini dulu seputar sepak bola FIFA 21 dan Kian Prince. Like video ini kalau kamu suka, dislike kalau gak suka, komen di bawah kira-kira berita apa lagi nih yang pengen kamu tahu banget dan pengen terus up to date gitu ya kan, buat Great Games bakal terus update buat kamu. Dan jangan lupa share-share ke teman kamu, subscribe yang paling penting supaya nanti gak berita-berita seputar dunia game lainnya. Oke, seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya. Stay gaming!